Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. So kita sambung lagi dengan topik yang kedua hari tu, okay, chapter 2, power screw, fastener and other connections. Dan kita dah tak silap saya, kita dah tengok terminologi screw, kita tengok juga terminologi fastener, UNS dan juga ISO. So untuk power screw hari tu kita dah tengok tiga jenis thread form. Okay, kita ada apa tu, square thread, modified square dan juga SME square thread, SME thread. Okay, dan kita dah tengok in detail dia punya semua terminologi yang berkaitan. So hopefully dengan belajarnya di terminologi kita dah, bahasa kita dah sama. Okay, bila saya terang mungkin akan mudah lah, you can capture apa yang saya masukkan. Alright, so hari ni kita nak pergi topik yang critical di sini, iaitu topik mechanics of power screw. Very critical. Sebab apa dia sangat critical? Sebab dia adalah, kita nak tengok apa yang terjadi bila kita try beri some load, kalau kita ada load dan kita bagi kerja kita ke atas, kerja kita ke atas, untuk kes ni power screw. So apa yang akan terjadi di dalam power screw, apa force yang related, apa torque yang related dan semula berdasarkan configuration of power screw tu. Okay, so untuk explain dengan lebih lanjut pasal mechanics of power screw, kita akan gunakan satu gambar raja. Dan gambar raja ni kita akan explain in detail apa yang akan terjadi bila kita bagi load kerja dan apa yang akan, mekanisme yang akan terjadi. So untuk kes ni, gambar raja yang kita guna ni seolah-olah macam gambar jack screw, tapi dia adalah simplified punya form lah. So kalau saya boleh lukis benda ni, so let's say saya ada satu platform. So platform tu macam ni. So platform ni digunakan untuk untuk mengangkat beban lah. Dia macam jack system lah. Contohnya saya nak tukar tayar itu. So saya akan attach pada kereta, dan kereta tu sebagai load lah. So let's say platform ni dia akan experience some load lah. Dia nak bawa satu beban yang kita namakan sebagai beban dulu. So untuk kes kita ni di dalam power screw, kita nak menggunakan mekanism screw untuk menaikkan beban. Maksudnya menaikkan beban tu adalah against that load W. So W ke bawah. So maksudnya nak naikkan beban, sebenarnya saya nak naikkan beban tu ke atas macam tu, ataupun saya nak menurunkan beban pada arah yang arah yang sama dengan arah vektor W tu lah. Okay, so itu prinsipal yang kita belajar dalam jack system lah. So kita nak implement benda tu. So untuk menaikkan beban ke atas ataupun turun ke bawah, so saya menggunakan screw system. Okay, so let's say kita ambil satu job, kita buat screw system di bawah platform tu lah. So bila saya lukis sikit screw system di sini, let's say untuk mudahkan cerita, saya buat lah macam bentuk square thread lah, right, macam tu. Dan saya lukis juga macam tu lah. Okay, so saya lukis macam proper sikit kali ni. Oh, bawa cakap sikit proper dah hancur dah. Okay, kurang lah. Okay, so kita ada male connector ataupun male screw lah so di bawah platform tu lah. So saya lukis sikit dia punya tu, dia punya that helical shape tu. Okay, so sebab dia ada that helical tu, right, so that one hopefully semua orang nampak lah that of course benda ni dia ada that that shape, okay? That helical shape tu, okay, macam tu.
Correct. So kalau setakat ada skru macam tu, dia tak ada fungsi sebab kita perlu ada, kita kena pusingkan skru kan, eh? Sebab skru ni kita hari tu kita dah perasan. So bila dia pusing baru dia ada that translation tu kan, daripada rotation action tu. So dia akan jadi translation punya action lah, eh? So dia mesti ada something yang kita boleh putarkan. Itu let's say untuk sistem ni kita ada engage dengan nuts, no? So let's say ada nut yang akan engage di sini. So let's say nut. So nut lah, eh? So nut tu di situ. Saya macam tu je. Kita bagi dia gigit lebih kurang macam tu lah, eh? Macam tu. So ni adalah saya punya apalah, eh? Saya macam tu. Kita bagi tu nut. So tadi yang tadi tu screw. So ni adalah nut juga, eh? So disebabkan saya pusing nut tu, so sebabkan action, eh? Saya pusing nut tu, eh? Sama ada counterclockwise ataupun clockwise. So dia akan naik dan turun lah, eh? So kalau right hand side, basically, kalau saya pusing arah clockwise, dia akan turun lah, eh? Screw tu akan turun. Kalau saya pusing arah counterclockwise, dia akan, screw tu akan naik lah untuk case yang RH lah, eh? Right hand side lah, eh? Normal screw lah, eh? Okay, so dan sebabkan oleh action ni, so yang boleh putar hanyalah nut lah, eh? So untuk kini screw tu tidak akan putar, eh? Screw tu dia just naik atas turun ke bawah. So nut tu dia tidak putar, dia naik atas ataupun kita putar, lain satu dia turun ke bawah. So macam itulah, eh? Action dia. Dan of course nut tu tak, dia bukan terapung macam tu. Usually kita akan bagi dia some support sikit. So di bahagian bawah ni ada satu kita panggil sebagai collar friction lah, eh? Di bahagian bawah bawah ni, okay? Saya lorekkan. So kita ada satu kita panggil sebagai collar friction lah, eh? Untuk kes ni. So collar friction ni kadang-kadang diperlukan juga some friction supaya benda screw tu tak jatuh lah, eh? Atau kita sebagai overhaul, eh? So screw tu di dalam locking the screw, okay? Locking screw punya condition lah, eh? Alright. So let's say kita label sedikit, okay? Supaya semua tak confuse nanti. So let's say saya label yang ni. Ini adalah saya punya male screw ataupun screw untuk case ni. So screw. Alright. Dan ni saya punya nut tadi lah, eh? So mungkin kalau nak pusing dekat nut tu secara macam tu sangat susah. So mungkin kita boleh tambah satu handle yang memudahkan proses. Let's say kita tambah sedikit handle di permukaan nut ni lah, eh? So macam tu handle, eh? So ini saya labelkan sebagai saya punya handle lah, eh? So lagi panjang handle lagi mudah lah, eh? Kita nak pusingkan that tu. So ada handle, mudah pusing lah. Kalau kita nak pusing pakai nut saja pakai tangan, sangat susah lah nak pusing benda tu. Okay. Dan yang tadi tu yang kita baru cakap tu, eh? Dekat nut, eh? Permukaan nut tu, dia akan bersentuh dengan satu permukaan, nama dia adalah collar friction, eh? So di bawah ni akan ada satu collar friction lah, eh? So let's say saya labelkan sikit. So ni adalah collar friction, eh? Ataupun kadang-kadang orang replacekan collar friction tu dengan thrust bearing, eh? So dia, ataupun thrust bearing. Okay, macam tu. Dan of course benda tu pun tak terapung collar tu, sebenarnya dia ada satu base, eh? Sampai ke ground, eh? Sampai ke permukaan tanah tu dia ada badan dia sedikit. Okay, kalau saya lukis sikit, so basically dia ada badan, dia tak adalah terapung macam tu, eh? Dan badan tu sampai ground, so saya tak lukis lah sampai ground, eh? So basically saya lukis sampai macam tu sajalah, eh? So kita ada base di sini. So basically saya labelkan sikit juga di sini. Ini adalah dia punya base ataupun badan untuk di sistem. Okay. So dalam kes ni, so saya pusingkan nut tu, so dia akan naik
ke atas dan ke bawah sebabkan oleh action tu lah. Alright. Okay, so itu dia punya basic idea dalam sistem kita. Okay, so sebabkan oleh kita pusingkan nut tu, dia akan naik ke atas dan turun ke bawah. Tapi bila kita pusingkan nut tu, adakah nut tu dia senang nak pusing? Masa kita pusing tu, smooth ke kita pusing tu? Okay, tak. Dia basically kalau kita pernah buat jet system tu, kita rasa macam ketat lah. So ketat tu basically dia punya resistance. So bila kita tolak nak pusing benda tu, kita akan ada some resistance. Dan resistance tu adalah torque, dia punya resistance torque yang diperlukan. So kalau kita tak bagi that kind of amount, sebab dia ada satu amount tu, so bila kita bagi sikit-sikit, dia tak bergerak. At one point kita bagi satu torque tu, tiba-tiba dia bergerak dan dia boleh gerak dengan smooth lah lepas kita bagi tu. So kita kena ada that, kena kira that apparent torque tu, kena mencapai nilai apparent torque tu, baru sistem tu boleh naik ke atas ataupun turun ke bawah. So itu, so that apparent torque tu yang kita nak cari tu kan, berapa nilai dia. Okay, itu idea dia. Kita kena cari torque lah, basically dia punya idea dia. Dan yang kedua, adakah torque untuk kita naikkan beban ke atas? Okay, saya ni load tadi, so saya nak naikkan beban tu ke atas ataupun turun ke bawah tu, adalah adakah torque requirement dia adalah sama? Okay, so kita tanya kat kamu lah. Adakah sama? Pertama, torque naik, adakah torque yang naik ke atas tu lagi besar daripada yang torque nak turun ke bawah tu? Okay, ataupun yang kedua, torque yang ke bawah tu lagi besar daripada torque naik ke atas tu. Okay, maksudnya torque ni, torque naik ke atas lagi kecil daripada torque nak turun ke bawah. Okay, ataupun torque dia kedua-dua ni adalah sama. Dan of course, kita ada jawapan keempat, tak tahulah. Okay, so apa jawapan dia? Okay, so jawapan dia adalah torque untuk naikkan beban lebih tinggi daripada torque untuk turunkan beban. Okay, so itu jawapan dia. Sebab tu dalam kelas ni kita akan tengok dua jenis torque. Torque untuk naikkan beban, to up the lift, okay, TU. Dan juga kita nak tengok juga torque untuk turunkan beban, TD. So TU dan juga TD kita nak tengok berapakah that apparent torque yang diperlukan untuk menaikkan beban dan juga untuk turunkan beban. Okay, so apa sebenarnya yang terjadi sebenarnya? Okay, so bila kita ada tapi sebelum kita teruskan dulu, kita bagi sikit, kemudian kita dah belajar terminologi hari tu. Let's say kita define sedikit terminologi di sini. So pertama kita ada this pitch. Okay, kalau semua ingat lagi, hopefully semua masih ingat lagi. Kita ada this one pitch. Okay, di situ. Okay, yang kedua, kalau let's say kalau kita ada, sebab ni saya lukis square track, let's say kita ada acme ataupun modified square, kita boleh measure dia punya apa tu, kita panggil sebagai dia punya itulah bukaan track tu. Okay, ataupun untuk kes ni adalah 2 alpha ataupun alpha adalah track angle. So kita boleh cari. Dan of course kita kena tahu juga something kat sini. Kalau kita tengok di sini, kita ada juga 3 diameter. Kalau kita ingat itu, so kita ada diameter yang paling kecil. Okay, contohnya saya ambil yang di sini, saya tarik sampai bawah sikit lah. Okay, saya try movekan sikit. Okay, macam tu. So diameter yang paling kecil kat sini, dan sini hari kita dah belajar dah, kita ada this DR is a root diameter. Dan of course kita ada yang bila kita engage antara nut female dengan female, nut dan juga screw, basically kita akan di effective diameter yang kita sebagai D min. Okay, di antara D dan juga tu lah. So panjang ni. Yang kita sebagai D min.
Dan juga kita ada yang the big diameter yang paling besar sekali ataupun major diameter untuk kes ni. So D. Okay, so this is D lah. Right. Please ingat lagi benda ni. Okay, so benda ni kita akan selalu guna dalam sistem. Dan juga kita tambah sedikit lagi hari tu kita ada kedalaman track hari tu. Kalau ingat lagi. Okay, panjang ni. So panjang ni adalah H. Okay, untuk semua power screw yang kita belajar, so besar dia adalah pitch over. Itulah. Okay, so so ni basically dia punya terminologi sikit supaya kita ingat balik. Cuma ada beberapa terminologi yang saya perlu tambah di sini adalah yang saya panggil sebagai coiler, sebab kita dah interview satu benda pelik tadi kat situ adalah coiler. Okay, coiler ni coiler ataupun thrust bearing tadi. So kita nak juga bagi satu diameter juga di sini. So, saya tarik sikit. Okay, diameter je. Di sini yang di tengah-tengah. Di situlah. Saya bagi sedikit. Sorry. Saya tarik sikit. Okay. So saya ada yang ni. Di C. Okay. So di sini apa? So di sini sebab kita boleh define lagi. So saya define kan di sini. So di C adalah mean collar diameter. Okay, so dia adalah mean collar diameter so D, C yang kita belajar itu, yang DM tu adalah mean diameter untuk screw lah itu sedikit perbezaan yang kita kena tahu benda tu. Alright. Dan juga sebelum saya terlupa, kita ada lagi satu angle yang saya tak saya lupa nak introduce tadi. So kita ada that helix angle lah. That, because dia ada helical shape tadi. So kita ada this lambda, that helical shape. Okay. Alright. So tu dia kita punya sedikit terminologi untuk kita punya standard diagram ni. So macam ni kita nak terangkan lagi this mechanics of power screw ni. Okay. So bila kita ada this load ni, kalau kita tengok sini W ni, so sebenarnya load ni dia akan transfer ke screw. Okay, kalau kita perasan kat sini, so W ni sebenarnya dia akan transfer ke screw ni, male screw ni. Dan sebenarnya akan ada contact kalau kita tengok di bahagian thread. Okay, di bahagian thread di sini. So akan ada contact kalau saya boleh lukis. So, bila ada W ni, so W ni sebenarnya dia akan transfer load tu di bahagian gigi-gigi. Di bahagian gigi-gigi ni lah gigi antara male dengan female lah So dia seolah-olah load tu dia transfer ke atas gigi gigi-gigi thread lah. So bila ada W tadi, yang external W tadi ke bawah tu, so basically dia akan transfer load tu ke gigi tu sebab akan ada contact. Sebab kita tahu tu every action must have reaction. So bila ada contact, mesti ada reaction lah yang akan produce by this gigi gigi thread ni. Okay. Ataupun kalau kita boleh tengok secara in detail di sini, kalau ini adalah saya punya screw tadi, male screw. Okay. So male screw. Dan ini saya punya nut tadi ataupun kita punya female screw ataupun female nut lah pun female saja. Okay, kita ada male screw dan female kita adalah kita punya nut. Okay, so basically bila ada load tadi W tu, so load tu dia akan transfer di gigi sebabkan ada contact di antara tu. Okay, ataupun kalau kita tengok sebelah ni, kenapa ada gambar spring sebelah kanan gambar tu, basically anggaplah spring tu, yang ni adalah anggaplah bentuk adalah this gigi ni lah benda ni yang saya nak represent. Okay, so anggaplah benda ni adalah this spring lah gigi lah. Anggaplah ni adalah thread saja. So thread, so sebenarnya apa yang jadi, load tu dia akan transfer, W tu sebenarnya dia akan distributed transfer ke atas thread tu lah macam tu. Okay,
setiap gigi track tu dia akan transfer load tu macam macam tu lah. Okay, dia seolah-olah load tu, W tu akan transfer ke atas gigi track. Okay, so tu mekanism ni. So bila ada W, so sebabkan ada contact, ada reaction, so load tu sebenarnya di distributed di atas load tu. Okay, so ataupun kalau kita buka bukaan tu, okay, sebab skru ni kan bentuk silinder, macam seolah-olah macam bentuk silinder, so kita boleh buka bukaan silinder eh. So kalau kita buka okay, so let's say ni kita punya diameter tadi, okay. Bukaan diameter ni, okay. So basically kita boleh buka bukaan tu lah. So bila kita buka, so kita akan dapat bukaan macam ni lah. So bukaan macam ni, pi r square, ataupun kita boleh buat simplify, simplify pi d lah. Pi d, boleh je pi d. Okay, sebab kita tahu diameter adalah 2 kali r kan. Okay, so basically dia boleh jadi pi, pi d lah. Eh sorry, ni salah. So yang ni pi d. Okay, ni ada kat sini pi d. Okay, so dia akan jadi pi d. Kita tak payah tengok lah. Nah, itu tak payah tengok. Ini salah. Okay, so so panjang ni jadi pi d lah. This panjang panjang pi d. Okay, so bukaan tu So kalau kalau saya boleh represent balik gambar rajah di atas tadi tu, so dia seolah-olah macam kita akan nampak dia biasanya ni adalah helical shape tu. So dia akan lalu macam tu kan. Okay, macam tu lah. So dia akan dia that helical shape tu. Okay, dan kalau kita buka bukaan helical shape tu, kita akan nampak bentuk dia seolah-olah macam ni lah. Okay, kita akan nampak dia bila kita buka, kita akan nampak bentuk macam ni lah Okay, so benda ni yang kita panggil sebagai helix angle tu this helix So sudut yang dia naik ke atas tu macam tu So yang ni yang kita panggil sebagai helix tu, helix angle Dan bila kita buka bukaan tu, so bila kita buka saja bukaan tu, so basically dia akan naik sebab sebab ni kan bukaan ni basically panjang ni basically ada dah 360 darjah pusingan dia. Okay, this pusingan ni 360 darjah. So dia akan basically dia akan naik satu kalau dia adalah single cut, dia akan naik satu pitch lah Tapi jarang kita panggil dia sebagai pitch kita selalunya panggil dia sebagai pitch ni bukan kita panggil dia selalunya one lead lah kita panggil sebagai lead. Okay, lead, lead. Dan lead ni di depend dengan kita panggil sebagai lead depend dengan number of berapa dia punya starter dan juga dia punya pitch. Okay, so kalau dia adalah single start satu, dia akan naik satu pitch yang macam kita belajar sebelum ni. So pusing 360 darjah, dia akan naik one pitch pusing dia naik one pitch. Okay, so dan of course macam yang kita belajar itu, kalau dia adalah double start, so pusing 1 360 dia akan naik 2 pitch lah Kalau triple, so, kalau kita pusing 360 dia akan naik 3 pitch lah. Okay, sebab tu kita panggil yang tu adalah lebih, so sebab kita panggil sebagai lead. Okay, ataupun saya tulis dulu L tu apa, L tu dia adalah lead. Okay, N tu adalah number of start lah Dan P tadi tu adalah of course kita dah belajar is a pitch lah pitch. Okay, sebab tu bila kita nak represent benda tu, kita selalunya lukis dalam bentuk segitiga macam ni lah seolah-olah kita akan lukis dia segitiga lah Okay, macam tu segitiga, dan kita akan nampak this is a lambda, dan ni adalah kita punya L tadi itulah L, dan ini adalah panjang
sampai, okey, panjang sesaran lah, bukaan tu, okey. So isu dia sekarang D apa yang kita nak guna, sebab kita ada 3 jenis D sebelum ni. So D yang paling sesuai adalah DM, sebab DM yang ada contact antara male dengan female. Sebab D tu tak ada contact, DR pun sama tak ada contact lah. So benda yang ada contact sebab abbreviation, masa abbreviation. So sebabkan dia ada contact tu, so dia boleh transfer load lah, okay. Sebab tu yang paling sesuai adalah DM lah, okay. So pi DM eh. So kalau saya recap balik kat sini, so untuk kes ni yang sesuai adalah pi adalah pi DM, okay. Bukaan tu lah eh. So, panjang ni eh. Panjang ni adalah kita punya pi DM, okay. Dan bukaan tu, okay. So dan kita tahu tadi berdasarkan yang sebelum ni, bila kita ada load ni, load tu dia akan distributed di atas gigi trap, okay. So, sebab tu kita boleh represent dia seolah-olah macam gambar rajah ni lah, okay. So kita ada, kita seolah-olah macam sebuah kotak naik atas satu ram, okay. Sebab benda tu kan macam ram macam tu, kan dia naik macam tu, okay. So sebab tu kita kita boleh buat dia macam seolah-olah macam satu segitiga ataupun satu ram macam tu. So load tu di atas ram tu lah, okay. Lepas tu dalam simplification dia akan jadi bentuk seperti bentuk yang saya petak ni lah, okay. Okay, load macam tu. Dan kalau saya nak naikkan load, sebab kita ada dua beza tadi, so nak naikkan load, okay, tok untuk naikkan load dan juga tok untuk turunkan, dia adalah dua benda yang berbeza. Sebab tu gambar rajah yang kita bawa tunjuk ni adalah gambar rajah untuk naikkan beban lah ke atas gigi trap tu, okay. So tapi kalau untuk case yang nombor 2 yang untuk turunkan beban ni, so basically gambar rajah dia akan sedikit berbeza lah eh. So saya akan, seolah-olah saya akan melukis dia macam ni lah eh. Saya lukis macam tu. So ni saya punya helix angle tadi, okay. So ni adalah beban tadi eh. So seolah-olah macam tu. So instead of saya guna Q tu, saya akan guna Q tu macam ni lah eh. Q ni adalah seolah-olah macam load yang kita nak tolak benda tu lah eh. Seolah-olah eh. Okay, Q macam tu. Dan kita of course average eh, sebab ada ada surface dia, ada contact ni, mesti ada friction lah eh. So friction untuk kes ni Fn. Cuma buku ni pelik sikit. F tu represent mu eh. Kalau dalam buku Hibbler kan, mu tu adalah friction coefficient lah eh. N tu adalah normal forcing acting. So ni adalah N kat sini, okay. Dan juga of course W tadi lah eh. Beban yang S dulu eh. So ini untuk case to lower the load lah. Lower the load, okay. So itu dia punya, kita panggil sebagai dia punya FBD lah eh, untuk case ni FBD ataupun diagram simplification eh. So untuk atas ni, okay, untuk lift the load, so basically dia macam gambar petak ni lah eh. Ataupun kita boleh simplify dia dalam bentuk macam ni balik lah eh. Saya lukis balik. So ni lambda tadi, so ni beban tu seolah-olah macam tu, okay. Dan saya ada this Q menolak dia macam tu. Dan saya of course sebabkan tolakan tu, jadi kita mesti ada satu friction yang against magnitude Fn, okay. Dan kita ada this W acting dalam sistem, okay. Dan of course bila ada contact dia antara ram dengan beban tu, dia mesti ada normal punya reaction lah N, okay. So ini untuk case untuk lift the load lah, dia punya FBD eh untuk case ni. Alright, so itu dia punya general idea dia eh, macam mana equation yang kita akan tengok selepas ni, kenapa equation tu macam tu, okay. Dan juga lagi satu juga, okay. So bila kita ada dua-dua FBD ni, so apa yang kita akan buat selepas tu, kita akan buat summation, okay. Let's say kalau saya define sebelum tu saya define juga satu paksi lah eh. Let's say saya namakan dia paksi X, then ni saya define sebagai paksi Y saya. So sama macam ni juga, yang adalah saya punya paksi X dan juga paksi Y eh.
contoh saya softkan, untuk dapatkan equation yang kita akan tengok, kita softkan summation of force equals to 0 lah, alright. So kita taking summation of fx equals to 0, dan juga kita ambil taking juga summation of fy equals to 0 lah, okay, menggunakan tu. Dan juga sebenarnya dia ada sedikit lagi equation yang kita perlu tambah lagi, sebabkan kita bukan, kalau kita tengok ni macam pelik, FBD ni macam pelik sikit, sebab macam mana kita nak bagi force Q ni, tolak beban, macam mana kita nak tolak beban dekat track tu, macam pelik. So benda yang selalu kita bagi adalah torque lah, sebab torque ni kita boleh measure, ada, kalau kita ada torque wrench ni, ada dial tu, ada ada dial tu yang kita boleh measure tu, okay. So basically kita boleh measure daripada situ, so basically bila dia torque tu, dia akan transfer kepada Q tu lah, dia punya idea tu. Kita bagi torque, kita pusing, ada handle tadi, kita pusing, okay, dan dia akan bagi that Q tu. So bila bagi Q tu, sebenarnya usually kita ada satu equation yang kena transform dulu, so kita kena ada lagi satu equation, equation torque lah, so torque adalah lebih kurang dia adalah Q dm divided by 2, okay. So ni another top dia, tiga equation ni diperlukan untuk dapatkan equation yang kita nak tengok nanti, okay. So ini dia punya general idea macam mana equation tu di develop, okay. Alright, so itu dia punya sedikit idea dia, okay. Dan juga lagi satu, sebelum saya habiskan in term of general idea tu, sebelum kita tengok equation yang kita nak tengok nanti, sama juga bila kita pusing kanan ni, sebab kita ada sentuhan di antara nut dan juga collar ni. So nut ni, ini nut, okay, this is nut, okay. So nut ni sebenarnya dia ada contact dengan this collar yang colour hitam ni lah, okay. So bila ada contact, of course dia mesti ada friction, okay. So bila kita tengok, kalau kita tengok view tu daripada pandangan atas lah, macam tu. Let's say saya tengok daripada pandangan atas dan saya lukis sedikit lah untuk case tu. So saya ada this, so ni screw saya, ni pandangan atas lah, top view. So ni adalah saya punya nut tadi, kira-kira tu adalah nut punya, dia punya bulatan dia, okay. Yang ni adalah screw, dan kita dah define tadi, kita ada satu panjang kat sini, collar diameter lah, so dia seolah-olah di sini lah, tengah-tengah tu. So basically bila kita pusing, let's say saya punya action saya, okay, adalah saya pusing pada arah arah macam ni, let's say saya pusing, saya pusing arah tu, saya bagi some rotation theta, saya pusingkan benda tu dengan some theta. So usually bila ada pusingan tu, so kita akan, okay, so anggaplah padam pula dia, okay. So anggaplah tangan saya ni adalah saya punya nut, yang ni adalah saya punya collar lah. So bila saya pusing, sebabkan ada sentuhan tu, kita ada that friction lah. So friction akan develop, so friction dia mesti akan develop pada arah pusingan tu. So mesti ada friction juga yang yang akan against that movement tu lah, dan friction ni pun kita buat dalam bentuk torque punya relation lah, so torque untuk untuk against kat collar ni adalah W DC DC FC over to FC tu adalah friction coefficient, okay. So bila kita combine, satu adalah torque yang diperlukan untuk naikkan beban di atas helical shape tu, di bahagian gigi tu, ataupun torque yang diperlukan untuk turun ke bawah pada screw, okay. Kita akan plus juga dengan satu lagi friction yang perlu against adalah pada permukaan collar dan juga nut, okay. So bila kita ada dua jenis condition tu, sebab tu kita kita ada equation yang panjang ni lah yang kita nak tengok ni, okay. So baru nak explain tadi tu sebelum kita selesaikan semua tu. So basically dia akan jadi equation yang kita nak tengok
So equation yang pertama yang kita tengok adalah torque to lift the load. Okay. Alright, so kita namakan sebagai T sub U. Okay, T U. So equation dia boleh tahan lah Boleh tahan lah Boleh tahan menarik dia. So T U adalah W D M over 2 F plus cos alpha N tangent lambda. Cos alpha n tolak f tangent lambda. Okey, yang depan ni adalah torque yang diperlukan untuk against screw ni. Okay, screw punya mechanics. Tapi kita tambah lagi lagi satu part w f c, okey, d c sub c over 2. Ini adalah torque yang diperlukan untuk yang nut tadi tu. Okay, untuk torque yang diperlukan untuk against friction dekat collar. So ni ada equation TU lah. Okay, this is a TU punya equation. So memang marvelous lah equation dia, panjang lah set dia. Okay, so itu untuk lift the load. So kita ada, sebabkan kita ada different torque untuk naikkan dan juga untuk turunkan beban, so kita nak tengok juga untuk case yang nombor 2 ni. Okay, torque to lower the load. Okay, load W tadi. Okay, so ini T, TD. Okay, so form equation dia lebih kurang je form dia, sebab kalau kita tengok dalam free body diagram tadi pun dia lebih kurang sama lah. Cuma beza dia adalah this part saja. F minus cos, okay, alpha n tangent lambda. Alright, cos alpha n, dia tambah kat sini, dia macam interchange lah daripada atas ni, f tangent lambda. So ini adalah untuk mekanik untuk screw untuk turunkan beban. Okay, yang kita akan tambah juga friction lah, sebab kita pusing pun terbalik dia sama je, satu pusing arah keluar, satu counter keluar. So friction yang sama yang akan occur juga di bahagian collar lah. Over. So ini untuk case yang kedua, equation yang kedua yang kita akan gunakan untuk case turunkan beban lah. So beban macam ni turun ke bawah, so kita perlukan torque ni necessary untuk course ya. Okay, so kalau kita tengok kedua-dua ni, so form dia lebih kurang sama, cuma yang beza dia adalah interchange adalah bahagian part ni lah. Part ni dia ada lain sikit lah. Kalau kat sini satu minus satu tu, so dia interchange macam tu lah untuk kedua-dua ni. Okay, so let's say kita define sikit apa setiap parameter-parameter atau variable yang digunakan di dalam equation ni. Let's say kita define sikit. Okay, so pertama kita ada W tadi. Okay, so W adalah external load acting on the screw system, screw and screw line. Okay, so DM kita dah kenal, DM adalah mean diameter of the screw. Okay, kena tulis screw tu sebab kita akan ada lagi satu mean diameter. Lepas tu kita ada this F. Okay, so F ni adalah friction coefficient, okay, between screw and nut. Okay, so itu surface kan, contact surface tu, kat gigi tu kan ada nut dengan main tu. So bila ada surface and contact, so basically akan ada friction di situ lah. So kita ada sample peti ni, kita namakan sebagai F adalah friction coefficient lah.
Kenapa kita ada alfa? Soal alfa ini benda baru. Okay. Juga, okay. So dia adalah threat angle, tapi dia adalah threat angle in the normal plane. Threat angle in the normal plane. Okay, so nanti kita akan explain in detail apa itu this alpha m. Okay, tapi kita nak tengok juga ada kita ada lambda di situ. So lambda adalah apa tadi? Dah baca helix angle lah. It's a helix angle. Okay, helix angle. Dan kita teruskan lagi sikit lagi. Kita ada that FC. Okay. FC adalah, of course dekat tu ada, ada contact, mesti ada friction coefficient. So friction, okay, friction and coefficient, okay, between nut and colder friction ni, ataupun thrust lah, thrust bearing boleh, okay. Alright, FC. Dan kita ada lagi satu tadi adalah DC yang baru kita define sebelum ni. And anyway, tapi saya define lagi sekali adalah mean collar diameter. Okay, so kita dah define semua jenis variable di sini. Okay, so ada WDMF, alpha N, lambda, FC, DC. Kita dah boleh compute the apparent torque untuk TU dan juga TD lah . Dan bila kita kira, usually mana satu lagi tinggi, TU ke TD? Agak-agak kita baru je discuss tadi. Okay, so TU akan higher lah . So bila kita untuk kira untuk screw system, so usually TU adalah higher than dia punya magnitude dia higher than TD . So kalau kita kira TD lagi besar daripada TU, maksudnya salah kira lah . Okay, so itu dia punya tu. TU adalah kita nak against load. Usually torque yang dia perlukan adalah lebih higher. So torque dia perlukan untuk naik ke atas lah . So kalau ni adalah beban, turun ke bawah adalah lebih kurang lah . Sampai nak naikkan lah. Okay. Alright. Okay, cuma ada beberapa isu sikit yang perlu kita discuss nanti. Okay, so kita berhenti dulu takat ni. Okay, sebab video kita pun dah panjang lah . Macam mana kita nak explain this mechanics. Dan nanti kita akan tengok sedikit isu. Isu yang kita tak tahu lagi adalah alpha . Macam mana kita nak cari alpha . Dan of course walaupun dan juga macam mana kita nak cari juga lambda . Walaupun kita dah discuss sebelum ni untuk cari lambda macam mana . Okay, tapi kita akan tengok in detail nanti dalam next video. Okay, kita stop dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi. Bye bye.